Hai hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya bersama saya Dr. Verci. Teman-teman, sebelum saya memulai video kali ini, saya ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu, terutama untuk kalian yang baru pertama kali melihat video saya. Nama saya adalah Verci, saya berasal dari Surabaya, Indonesia, dan saya adalah seorang ibu rumah tangga, dokter umum, beauty and health consultant, serta seorang business mentor, teman-teman. Dan teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang lemak. Nah ini teman-teman, terutama lemak yang ada di area tangan ini teman-teman ya, yang membuat tangan kita menggelamir, dipegang-pegang ini nggak kencang lagi, dan itu sangat-sangat mengganggu terutama untuk kita para wanita. Nah sebaiknya teman-teman, sebelum saya memulai video saya kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan di setting video di handphone, tab, ataupun di komputer kalian untuk mendapatkan notifikasi terbaru untuk video-video saya yang selanjutnya. Dan juga jangan lupa klik like dan tinggalkan komen bila kalian ingin berkonsultasi. Dan kalian bisa cek juga di informasi deskripsi dari video ini untuk bisa berkonsultasi secara langsung melalui link WhatsApp saya ya, untuk berkonsultasi tentang produk ataupun berkonsultasi tentang peluang bisnisnya. Nah teman-teman, di depan saya ini sudah ada beberapa produk yang menarik sekali ya, terutama di tengah sini mungkin kalian tidak lihat, tada, ini adalah alat yang super canggih teman-teman. Tapi sebelum saya jelasin, saya ingin membahas dulu tentang yang namanya lemak di tangan ya, di tangan kalian yang buat tangan kalian gede ya, jadi nggak pede, apalagi kalau kita pakai baju yang you can see. Orang bilang you can see lemak ya teman-teman ya. Jadi kita para wanita biasanya ini mulai nggak pede kalau di tangan kita ini mulai lemaknya menumpuk, menggelambir, kalau dipegang, dilihat. Kita misalnya manggil anak kita, hai gitu kan, lalu tangan kita goyang-goyang semua, ataupun tangan kita kelihatan gede banget, jadi nggak pede di foto, selalu bingung untuk ditutupin, aduh tutupin tangan saya, tanganku gede gitu kan. Nah teman-teman, kali ini teman-teman saya akan menghadirkan solusinya supaya kalian nggak usah malu lagi dengan tangan kalian, karena tangan ini adalah alat yang dapat mengecilkan lingkaran dari lengan kalian, dapat membantu mengencangkan kulit kalian, dan juga teman-teman dapat membuat tangan kalian tampak seperti masih remaja kembali teman-teman. Nah tetapi teman-teman, aku tahu di luar sana banyak sekali orang-orang yang menawarkan solusi ya, bukan orang-orang ya, klinik-klinik kecantikan, salon-salon kecantikan ya, ataupun dokter-dokter kecantikan ya. Nah tetapi teman-teman, kita perlu bijak ya, karena apa? Karena banyak sekali perawatan di luar sana itu yang kurang signifikan hasilnya, dan juga memiliki efek-efek seperti harus terasa nyeri, harus terasa panas, harus diulang terus berkali-kali, dan biayanya juga nggak murah ya. Seperti kita tahu misalnya ada terapi yang namanya radio frekuensi atau RF ya kan, itu biasanya dilakukan di klinik dan dia itu biasanya harus berkali-kali, efeknya juga ada panasnya di kulit kita, dan juga biasanya kalau kita tidak melakukan treatment ini dengan lengkap maka tidak akan maksimal, akan kembali lagi. Nah yang kedua, bisa juga kita lakukan yang namanya mesoterapi ataupun yang dilakukan penyuntikan teman-teman ya, disuntik untuk bakar lemak katanya ya, udah harus sakit-sakitan tapi hasilnya juga kurang signifikan. Atau bahkan yang sampai yang paling ekstrim teman-teman ya, kita lakukan yang namanya sedot lemak. Ya Tuhan, itu makan biaya yang banyak banget dan juga beresiko teman-teman ternyata untuk kesehatan kita, karena yang disedot ini bukan cuma lemaknya aja teman-teman ya, tapi juga pembuluh darahnya, tapi juga jaringan-jaringan ikat di dalamnya. Jadi hasilnya mungkin bisa cepat memang, tapi resikonya tidak sebanding sebetulnya ya, dan juga tidak menutup kemungkinan loh teman-teman untuk kembali lagi ya.
Nah, teman-teman, saya ingin menghadirkan solusi di mana kalian tidak perlu harus ke klinik. Lakukan ini aja di rumah, lakukan sendiri, atau mungkin kalian bisa minta tolong untuk misalnya suami kalian ataupun siapa aja yang bisa menolong kalian, atau kalau saya lebih suka melakukan ini sendiri di rumah. Tanpa perlu ada rasa apapun seperti rasa nyeri, rasa kesetrum, rasa panas, ataupun rasa terbakar, teman-teman ya. Tapi hasilnya maksimal pakai banget, teman-teman. Kenapa? Karena alat ini, teman-teman, adalah yang namanya Galvanic Body Spa, yang memang dia nggak sendirian, teman-teman ya. Ada gandengannya yang namanya Body Shaping Gel. Ya, jadi sesuai namanya ini Body Shaping Gel, memang dia adalah gel yang khusus untuk membentuk tubuh. Ya, membakar lemak. Kalau kalian nanya apa sih komposisinya ini, Dok? Kok bisa dia membakar lemak? Dia itu komposisinya adalah teobromin yang berasal dari bahan kandungan salah satu dari coklat dan juga dari brown seaweed, teman-teman. Brown seaweed ini kalau kita tahu adalah rumput laut yang warnanya coklat yang ada di lautan. Jadi itu bahannya alami, teman-teman ya. Makanya si body shaping gel ini, teman-teman, bukan hanya bisa untuk di badan tapi juga bisa untuk di pipi, teman-teman. Membuat kita jadi lebih V shape, menghilangkan double chin, teman-teman ya. Dan yang lebih ekstrim lagi, membantu juga untuk kantung mata yang berlemak ya. Tapi gunakan dengan yang alat yang galvanic face spa kalau untuk area wajah ya. Nah, sekarang saya ingin fokus dan mendemokan langsung kepada teman-teman untuk area tangan. Nah, kalau kalian lihat, oh, dokter Caci mungkin tangannya nggak terlalu gede, tapi teman-teman, kalau kita saya pegang-pegang ini ya, nah ini loh teman-teman, mulai agak menggelambir, teman-teman ya, terutama di area yang ini ya, yang kiri, karena kalau area tangan kiri ini kan kurang banyak aktivitas ya, jadi lebih mudah menggelambir dan dia lebih mudah kendur, teman-teman ya, dan juga mudah membesar juga. Nah, ini walaupun nggak besar banget, tapi mulai ini ada lemak-lemaknya, teman-teman ya, perlu di bakar lemaknya. Nah, mari kita, teman-teman, bakar lemak di tangan sebelah kiri saya ini, teman-teman ya. Saya akan menemukan kepada kalian ya gimana caranya. Simple tapi powerful banget. Nah, di balik alat ini, teman-teman lihat ya, alat ini di baliknya adalah konduktornya ya. Konduktor ini adalah penghantar untuk gelnya bisa terserap dengan sempurna. Jadi maka saya akan buka ini ya, teman-teman, gelnya, dan saya akan ratakan di sini dulu. Nah, ini ya teman-teman ya, secukupnya aja, secukupnya aja gini. Lalu kita balik dan kita nyalakan alatnya ya, 5 menit di sini bacaannya. Sebelumnya itu kita semprot dulu, nah, tangan kita dan alat tangan yang akan menyentuh alatnya dengan spray pelembab khusus ini ya. Kita pegang, alat ini sudah menyala ya. Oke, kita sentuhkan aja. Nah, ini teman-teman ya. Oke, nah, bunyi pip 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 adalah tanda bahwa alat ini menyala, bekerja. Kita biarkan, kita oleskan, ratakan aja di tangan, terutama area bawah ya, karena ini yang menggelambir nih. Kalau saya tuh goyang-goyang, lemaknya juga banyak ya, teman-teman ya. Walaupun kayaknya tangannya nggak terlalu gede, tapi lemaknya juga banyak. Jadi kita harus gosokkan juga, terutama saya juga pakai ini di area perut, teman-teman ya. Kalau kita para wanita, ibu-ibu yang sudah punya anak, yang sudah melahirkan, biasanya pasti kendur ya, ada selulit dan stretch mark. Nah, ini yang kita nggak pengen banget ya. Sambil kita bakar sisa-sisa lemak bekas dulu saat kita kalep waktu hamil ya, teman-teman ya. Ini juga mengakibatkan penumpukan lemak di lengan seperti ini. Jadi kita gosok aja. Kalau kita perhatikan, kita dengarkan, nah, ada bunyi pip, teman-teman ya. Bunyi pip itu akan terus terdengar ya setiap sekitar 7-8 detik, dan itu adalah tandanya alat ini bekerja, teman-teman ya. Kalau sampai bunyi pip itu tidak kita dengar, berarti alat ini mati, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman nanya apa rasanya, Dok? Tidak ada rasa apa-apa, hanya rasa dingin karena ini gel, teman-teman ya. Jadi kita fokus di sini, teman-teman, di area bawah ya. Nah, kita boleh juga ke area atas ini, teman-teman ya. Kalau kalian merasa di sini kan juga banyak lemaknya ya. Nah, di area sini, di area belakang boleh. Ini berapa lama? 5 menit. Nah, saya sarankan
setiap lengan 5 menit. Bahkan kalau kalian merasa aduh lenganku gede banget, harus cepet-cepet dibakar lemaknya, boleh lebih ya. Boleh 10 menit juga boleh setiap lengannya. Dan kalian juga gak perlu harus gosok-gosok keras-keras gini ya teman-teman ya. Sebenarnya pelan-pelan aja, kita dengan lembut ya teman-teman, kita oles-oles. Karena gel dengan alat ini ya akan meresap dengan sempurna kalau kita juga pelan-pelan. Kalau terlalu cepat digosoknya, dia belum mutar arusnya, sudah kita pindah ya, terutama area bawah sini teman-teman, kita fokuskan ya. Oke, berapa lama? 5 menit sampai alatnya nanti akan mati ya, ada alarmnya sendiri. Kita lihat, nah ini teman-teman ya, si alat kecil. Jadi alat ini nggak perlu gede-gede teman-teman ya, kalau kita biasa di klinik tuh alatnya gede-gede ya kan, dan juga ribet ya, kita harus kesana ya, harus ke tempatnya. Sedangkan dengan alat ini juga udah ada hasilnya, kalian bisa gunakan yang namanya meteran teman-teman ya, kalian lingkarkan, ukur lingkaran lengan kalian, dan kalian akan tahu sendiri dengan pasti bedanya. Tapi tanpa meteran pun nanti kita akan lihat bahwa ini sudah kekendurannya sudah berkurang, sudah lebih kencang teman-teman ya. Dan juga kerennya lagi teman-teman ya, untuk peluang bisnisnya ini bagus banget untuk mereka yang baru melahirkan ya, untuk mereka baru melahirkan pasti suka banget kan, bisa mengenalkan alat ini kepada teman-teman kalian, saudara kalian yang baru melahirkan, yang bingung untuk cepet-cepet mengembalikan bentuk tubuhnya. Dengan body shaping gel ini teman-teman, dan alat body spa-nya ini akan benar-benar membantu sekali teman-teman. Nah ini sudah mulai agak kesat ya teman-teman ya, gelnya sudah meresap. Boleh kalian tambahkan lagi gel nih ya teman-teman ya, karena taruh aja di sini di produknya dan oles lagi. Nah seperti ini, wangi dari gel ini enak banget teman-teman, seger banget ya, karena dia memang kan tadi saya bilang berasal dari coklat ya, jadi kayak wanginya coklat tapi kayak ada seger-seger kayak jeruknya juga sih sebetulnya ya. Nah terutama area bawah sini. Nah pelan-pelan aja. Oke. Sebentar lagi akan selesai ya teman-teman ya, nggak terasa sudah 5 menit berjalan. Selesai teman-teman ya, sudah 5 menit. Setelah itu apa yang harus kalian lakukan? Bersihkan aja, kalau kalian mandi boleh dibilas, kalau kalian enggak masih mau beraktivitas yang lain, siapkan aja tisu basahnya dan kalian bersihkan ya, kalian basuh atau kalian lap untuk area tadi yang terkena gelnya ya, simple aja yang pasti, tapi jangan dibiarkan ya, harus diangkat. Nah sekarang kita lihat teman-teman apa bedanya. Nah ini yang sudah di treatment ya teman-teman, dan ini yang belum. Mungkin secara kasat mata tidak terlalu signifikan, tetapi kalau saya goyang-goyangkan, nah ini teman-teman, ini kelihatan banget ya goyangannya, lemaknya ini kendur gitu loh teman-teman ya, goyangannya ini cepet banget yang di daerah bawah sini. Sedangkan yang ini teman-teman lebih kenyal, lihat ini ya, aku pegang-pegang ini, nah lebih, dia sudah nggak terlalu apa ya, kalau aku pegang juga ini sudah lebih padat teman-teman ya, tadi ini kan kayaknya kosong gini ya teman-teman ya, kayaknya kendur ya kan, kalau yang di sini lebih padat, jadi dipegang gini dia lebih, nah gerakannya itu beda udahan teman-teman. Dan ini yang pasti ya, kalau saya pegang, saya rasakan kalau nanti saya lingkar pinggang, lingkar lengan saya, ini kelihatan memang udah lebih kempes. Yang ini masih
gede, tapi memang ada daerah kanan ini memang lebih gede ya, karena kita pakai untuk aktivitas, kecuali kalau kalian kidal ya. Tapi terutama di area sini sudah jauh-jauh lebih padat, teman-teman. Nah, itu teman-teman, dalam hanya 5 menit penggunaan, kalau kalian lakukan ini secara rutin ya, kalian gunakan si alat setrika lemak ini, teman-teman ya, maka hasilnya akan sangat-sangat maksimal, teman-teman ya. Gak perlu kalian perawatan mahal-mahal, misalnya tuh perawatan ke Mary Friends Body Line ataupun perawatan-perawatan di klinik-klinik dokter sana yang biayanya mahal dan harus dilakukan berkali-kali. Lakukan ini, gosokkan ini berkali-kali, maka tubuh kalian, bentuk tubuh kalian dimanapun, lengan, perut, paha ataupun bahkan di wajah ya kan, akan menjadi kembali seperti saat kalian usia 20 tahunan. Mau nggak? Nah, kalau kalian mau, silakan hubungin saya siap membantu kalian. Ingat, di balik produk yang luar biasa ini ada hasil dan kualitas yang luar biasa, dan juga ada peluang bisnisnya loh, teman-teman. Jangan lupa untuk klik Facebook saya, Instagram saya, dan maupun visit di website saya. Semoga video saya kali ini membantu kalian semua, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye.